الحبائب وبالخصوص شيخنا ومرب روحنا يهجي بروفيسور دكتور كانجين بانيران باندي نور نصر بطيرات SHMMBD selaku pengasuh pondok pesantren Wali Songo Gumam. Yang kami muliakan Dr. Raden Mas Armaya Mangkunegara SHMH selaku ketua Yayasan Wali Sembilan. Yang kami muliakan segenap pejabat pemerintah baik sipil maupun TNI Polri. Yang kami muliakan pengagem Keraton Surakarta. Yang kami muliakan pengagem Keraton Ngayogyakarta. Yang kami muliakan Direktur PT Jarum. Yang kami muliakan Direktur PT Semen Indonesia. Yang kami muliakan Direktur PT Semen Gresik yang berada di Tuban. Yang kami muliakan Direktur PT Semen Gresik yang berada di Rembang. Yang kami muliakan Direktur PT Perum Perumtahani atau yang mewakili baik dari KBH Tuban, KBH Jatiroko dan KBH Parengan. Yang kami muliakan Direktur Swabina Gatra dan yang kami muliakan Direktur Swadaya Graha dan yang kami muliakan Direktur PT Sangu. Yang kami muliakan segenap para alumni Pondok Pesantren Wali Songo Gumam, para wali santri Pondok Pesantren Wali Songo Gumam, santriwan dan santriwanti yang kami cintai dan kami banggakan, serta hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin serta selawat dan salam kita haturkan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pada malam hari ini kami sebagai pembawa acara dalam rangka memperingati hari jadi Pondok Pesantren Wali Songo Gumam yang ke-44. Adapun susunan acara pada malam hari ini antara lain pembukaan disusul dengan pembacaan ayat suci Al-Qur'an dan yang ketiga istighosah dan tahlil akbar, yang keempat sambutan dari pengasuh Pondok Pesantren Wali Songo Gumam dan yang kelima doa oleh para habaib dan para masyayikh. Demikian susunan acara peringatan hari jadi Pondok Pesantren Wali Songo Gumam yang ke-44. Untuk memperlancar dan mendapatkan agar mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, marilah acara pada malam hari ini kita buka dengan suratul Fatihah. Ala hadiniyah as-solihah al-Fatihah. Terima kasih kami sampaikan. Langkah acara yang kedua yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran. Dalam hal ini akan dikumandangkan oleh Akhinal Karim
Ustaz Faisal. Kepadanya waktu dan tempat kami persilakan.